Nah, ini jalan yang sudah ditanami pisang oleh warga karena rusak. Ini bentuk protes warga. Nah, ini jalan yang sudah ditanami pisang oleh warga karena rusak. Ini bentuk protes warga. Apa maksudnya itu? Apa itu? Apa maksudnya? Tujuannya apa? Kenapa kau di Facebook? Ada apa menurut terang desa? Ada desa itu baca dong bapak lagi. Jangan nangkang kamu ha? Ada desa di jaringan tuh ada. Iya, pokoknya di desa Jaringan. Apa maksudnya? Yang oke sungai, tapi ya baca lagi silakan. Saya mau baca. Buka aja perkopnya. Jadi mungkin kan gitu kepaluan. Kalau ketemu sungai tapi itu posting foto-foto di daerah mana? Oh, saya nggak pernah lihat. Apa maksudnya? Mau nangka memerintahkan instansi? Silakan. Kesia. Dan yang kami cuma masih jadi anak. Jangan masuk rasa bisa. Saya menjadi anak pelanggan sungai. Kotanya apa? Kotanya sungai. Kotanya apa? Jalan sungai. Saya nanya ini pak. Tenang dulu pak. Saya nanya. Kotanya sungai apa jalan? Itu. Ganti pos di Facebook, maksudnya apa? Tahu gak bapak itu jalan anggarannya tahun berapa? Apa itu? Tahu gak anggarannya? Kalau gak tahu jangan coba-coba posting seperti itu. Gak usah nyerang ke MMLC. Facebook yang kasih pemerintahan, merasa marah. Wajar dong. Oh, ini harganya harus kuat. Wajar dong. Ini pencemaran nama baik instansi loh. Ya saya juga minta maaf. Ya saya itu nggak. Gampang kalau minta maaf. Kalau setelah orang setelah membuat kesalahan minta maaf paling gampang. Kalau saya kan nggak ada tujuan maaf. Kalau saya cuma pamit aja. Tidak ada. Tapi ini hasilnya seperti apa? Yang di fotonya jalan bukan sungai. Itu kontribusi dari saya di jalan apa? Bapak pernah ada ikan di jalan itu? Ada ikan di jalan itu waktu bapak posting itu kan ada ikan di jalan itu kan? Di sungai itu? Saya mau tanya. Ada di jalan. Iya kan ada ikannya, baca dulu di situ. Kan bahasanya sungai. Makanya kata-katanya bapak jangan berkulit-kulit. Kalau kau berasa salah, salah pak. Jangan membawa emosi semua. Kan gitu maksudnya. Bapak mau apa tujuannya kita tanya seperti itu pak? Oh, ya. Sebelum kita melangkah ke lebih lanjut karena kita pemerintahannya saat makanya kita harus berani. Kalau ada sungai itu, sungai itu.
karena mungkin karena jeleknya itu. Ada baru